Hi guys, welcome back to channel Ams Mawa Diva. So today saya bersama Shumanza. Cuba dekat saya nak buat apa hari ni? Tak tahu. Kita nak makan ramen. Sambil tu bukan makan kosong. Kita nak main game sikit. Game apa? Kita nak tulis Mama dan Kawaman kembali semula. Jadi kita tulis kat sini, dekat sini. Kembali bersatu. Dan buruk itu sayu. Dan buruk biar je. Dan dekat sini kan contoh ada K kan. K tu you kena buat satu kata. Ha, kena fikir dekat dalam ni huruf dia kita guna je. Ha, nak tengok IQ kita siapa yang paling bijak. Kena sebut satu perkataan lah. Bukan, kena tulis satu lah. Satu benda, sampailah berapa yang you boleh dapat dalam huruf ni. Dalam huruf. Dalam huruf ni lah. Semua. Ha, semua boleh guna. Faham tak? Okay. Okay, so tanpa melengahkan masa, let's get started. Bagi kata. Kategori kalau tidak senang, boleh tulis banyak benda. Okay, kita bagi kategori. Nak kategori apa? Sorry lah, bising sikit hari ni. Nah, you ambil benda biru. You nak apa? Buah ke? Buah dengan sayur lah. Buah dengan sayur? Okay. Okay, I orang first tulis. Tu osom. Osom lah. Okay, osom. Kosong. Okay, I. Aduh. Sayur apa eh? Buah pun boleh kan? Buah boleh. Okay, I tulis sayur lah. I nak ambil huruf lain pun boleh? Boleh. So, Wawa dapat satu poin kangkung. Kangkung. Sambil-sambil tu makanlah juga you ni. Pedas tu. Kiwi. Saya dapat kiwi. Kiwi ya? Okay, I dapat. Pedas tak? Bukan, you tak boleh macam tu. You kena tulis sini satu. I dua, melon. Melon guys. Melon lah. Mana boleh bahasa Inggeris? Selak. Ada lah. Kat sini ada jawapan. Apa? Okay. Cuma kita tolong saya. Apa yang bising sangat ni kat bawah? Kiwi sawi. Susahlah. Tadi sayur dengan? Sayur dengan buah je. Banyak je. Okey. Tembikai. Tembikai. Tomato. Okey. I pula. Makanlah. Apa eh? Sayur apa eh? Boleh tak? Ni sayur juga kan? Bukanlah. Siwit. Habis tu apa? Okay. Buah-buahan boleh. Limau. Dia kena tengok siapa yang boleh banyak. Apa tu? Anggur. Saya lupa anggur. Anggur. Okay. Next, I. Sekejap. Anggur. Belimbing. Belimbing. Rambutan. Bilis boleh tak? Boleh. Sebab dia ikan bilis kan? Bilis. Search my next. Aduh, I dah tak tahu dah ni. Susah kat sayur dengan buahan. Mangga. Tahit lah cuman. Dia dapat guys. So kita tengok sekarang. Buat masa sekarang seri. Tak tahu. Awal lemah. Apa? Awal lemah. Sekejap. Awal lemah. Awal lemah. Apa eh? Okay. Manggis lah. Manggis. Okay, you cepat lah. Kak Ira nak alih ke cuman nak alih kan? Kak Ira alih kan? Hah? Boleh. Apa dia? Kak Ira alih kan? Alih. Boleh? Boleh. Cepat lah you. Cuman kan? Okay, cuman dia kalah sebab dia lambat. Aduh. Buah. Tujuh kan? Tujuh. Rambai. Rambai tu apa siap? Sis.
Rambai. Korang tahu tak buah rambai? Dia macam buah anggur tapi dia warna kuning. Dia banyak-banyak. Disqualified. Nak tahu buah rambai macam mana? Tak tahu. Ni, biar saya tunjuk. Salah rambai. Buah rambai. Ni. Rambai. Ni. Ada okey. Korang tahu buah rambai macam mana? Dia macam ni. Dia macam anggur tapi dia warna kuning. Nampak tak? Buah ni, apa tu? Aku lupa nama dia tu. Apa? Buah apa? Etok. Mana boleh? Aku tak nak mengalah dengan you. Ha, asam boy. Boleh kan? Itu buah ke? Itu bukan jeruk ke? Wah, mana boleh? Wah. Hello. Okay, ni. Yelah, Wawa. Wawa tak sampai 8. Biar cemain pula. 8. Ha. Apa? Apa tu? Rose. Tak bunga. Oh, kita main bunga tak main. Okey, bunga tak main. Tak ada kalah-kalah. Ada tulis macam tu pun kalah. Tak ada, tak ada. Okey, nombor 9 pula. Nombor 9. Tak apa. Rose tu, you just pangkah je. Tak ada, tak ada, tak ada. Kita dua-dua kalah. Kamu pula kalah. Eh, kalah. Tulis balik Rose. Lepas pangkah. So, 8 tu tak ada. So, kita orang pergi ke 9. 9 ni menentukan tau. Penentu. Okey. 9. Buah dengan sayur. Sayur apa yang aku lupa? Ada B game? Ha, yes. Bayam. Bayam. Sayur okay. Bayam. 9. 9 sini ya. 10 eh. Kunafa you. A few moments later. Aduh, lupa lah. Kalau you tahu, you kena tulis juga. You kalah eh? Salah. Apple. Eh, bahasa Inggeris. Eh, apple memang eja dia macam ni. Oh, ada E. Kalah. So, saya pemenangnya. Tengok betapa pandainya zaman tapa 10. Dia tak terfikir buah yang selalu ada dekat rumah ni. Saya 9. Okey lah tu. Tak adalah bodoh mana. Yo. Okey. Boleh. Okey. Tak. Okey lah you. I rasa konten ni macam tak best. Sebab dia macam tak memuji benda sangat. Sebab I dia nak buat game apa? Sebab I pandai. Tapi sebab you ni ha, you potong I. Lagi pandai lah. Lagi pandai. So guys, korang pun dah tahu cuman pemenang dalam game ni. Jadi kita end lah video ni sampai sini sahaja. Kita jumpa di next content. So kalau korang suka video ni, korang jangan lupa like, comment and subscribe. Bye. Bye-bye.